Ini buat kamu yang gak percaya kalau ini adalah video beneran. Dan ini adalah cara mengambil air di desaku yang gak ada sumber. Dan ini pun sumber satu-satunya buat semua. Jangan anggap kotor ya, karena ini adalah air satu-satunya yang ada di desaku. Kalau gak ada hujan ya, begini cara mengambilnya. Kalau ini adalah tempat untuk mandi, dan kini pun gak ada airnya. Tuh kosong, jadi ya dibiarin saja di sini. Tempat ini pun sangat jauh ya dari perdesaan, dan kini pun kalau kesini harus memakai kendaraan untuk mengambil air ini. Walaupun sedikit, tapi kami tetap bersyukur kok. Ini yang minta sepil sumbernya dari mana? Dari sini ya bang. Dari sini langsung turun ke sini. Nah sumbernya ini ada tiga bang. Terus dari sini satu. Yang satu lagi dari tengah. Terus terkumpul di sini ya bang. Ini air jernih bang, buat minum. Sumbernya cukup besar ini bang. Tuh mengalir terus, nggak ada habis-habisnya gini bang. Alhamdulillah bang. Terus yang di sini ada satu, ini nggak terlalu besar ini, cuma netes doang. Tapi nggak bisa masuk ke sana, soalnya di sini langsung masuk ke lubang.